Terus kemana lagi? Lu depan Jan, agak kencang naiknya, cok. Woi, kencang depan, depan, lari depan. Dia mukulin ini. Ada yang kepukul enggak? Enggak, belakang ada yang kepukul enggak? Kiri 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 kiri. Belakang ada yang kepukul enggak? Ada yang kepukul enggak? Hati-hati. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bang Hen Motor Vlog. Kali ini Bang Hen akan mereview gaji dari Bang Nizar, yaitu nama channelnya Nizar Motor Vlog 135cc. Berapa gajinya? Marilah kita lihat bersama taksiran gajinya. Nah, sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya ada sholat terlebih dahulu. Jika sudah, silakan lanjutkan video ini agar tidak ketinggalan info-info bermanfaat. Oke, ini dia channel dari Nizar Motor Vlog 135cc. Channel ini sudah mengunggah video sebanyak 431 video. Pelanggan atau subscribernya mencapai 164.000 subscriber. Untuk tampilan video mencapai 20.535.217. Untuk negara Indonesia, jenis saluran otomotif. Pengguna ini dibuat 2 Maret 2014. Terus kita lihat nilai dari social blend-nya. Nilai social blend-nya yaitu B. Untuk peringkat social blend-nya yaitu 108.654. Peringkat pelanggannya 146.501. Peringkat penayangan video mencapai 239.878. Lanjut peringkat negaranya 5.275. Untuk peringkat hiburannya mencapai 2.256. Kita lanjut ke bawah. Penayangan video selama 30 hari terakhir yaitu 1,758 juta, terjadi kenaikan 18,1%. Terus pelanggan selama 30 hari terakhir yaitu 13.000, terjadi penaikan 8,3%. Kita lihat statistik perubahan subscriber dan perkiraan pendapatan per hari dan per minggunya. Untuk rata-rata harian subscribernya bertambah 434 subscriber. Untuk rata-rata mingguannya bertambah 3.030 subscriber. Untuk penghasilan selama satu hari yaitu 15 subscriber dan terendah tertingginya 234 subscriber. Untuk penghasilan selama satu minggu yang terendah yaitu $103 dan yang terbesarnya $1.600. Oke, lanjut kita akan lihat penghasilan per bulan dan per tahunnya. Ini dia taksiran penghasilan dari terendah dan terbesarnya selama 1 bulan. $439 yang terendahnya dan yang terbesarnya $7.000. Untuk penghasilan selama 1 tahun yang terendahnya yaitu $5.300 dan yang terbesarnya $84.400. Oke, coba kita hitung gaji Nizar per bulan dan per tahunnya jika dirupiahkan. Kita hitung gaji yang terendahnya ya, $439 jika dirupiahkan yaitu $6.233.800. Untuk penghasilan selama 1 tahun yang terendahnya yaitu $5.300 jika dirupiahkan menjadi $75.260.000. Itulah data penghasilan dari social blend. Data sebenarnya hanya channel dari Nizar Motor Vlog 130cc lah yang tahu. Oke, sekian info dari saya, semoga bermanfaat dan bisa sebagai motivasi untuk kalian yang pengen menjadi YouTubers. Thank you for watching.